cobain yang gochujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Masih di kawasan Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Nah, mungkin teman-teman ada yang tanya, Mas B ini beberapa video terakhir kok di Temboro terus? Ada apa ya sebenarnya? Nah, ceritanya seperti ini. Kita bercerita dulu sambil ngonten ya. Jadi ini di jalan raya Temboro Jungke. Kalau ke arah sana itu ke arah Jungke, di depan itu ada gapura desa Temboro, kan kelihatan banget nih. Nah, kalau ke arah selatan ke sana, ini ke arah pondok. Sana itu pondok pusat ke kanan, dan ini adalah pondok utara Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Nah, ceritanya begini teman-teman ya. Sebenarnya saya di Temboro itu bukan cuma ngonten, alhamdulillah. Jadi saya di sini tuh membuka sebuah usaha seperti ini. Namanya adalah Masita Street Food dan juga Nuna. Masita Street Food ini adalah anak atau brand kedua dari Masita Mie Korea. Kalau Nuna itu minumannya. Nah, seperti ini. Kita konsepnya itu adalah konsep street foodan. Di sini ada tteokbokki, ada bakso seafood Korea, dan juga nanti minggu depan kita sudah ada rabogi, ada samyang chicken yang merupakan menu dari Masita Mie Korea. Oke. Nah, ini menu-menunya. Ada tteokbokki, bakso seafood Korea, gochujang, bulgogi dan barbecue. Nah, kalau kita lihat, nah saya jelaskan sendiri. Ini adalah yang varian gochujang. Terus ini siapa? Nah, ini Mbak Yanti namanya. Mbak Yanti itu sebenarnya sih adik saya. Jadi kita kerjasama, saya ngebukain usaha buat adikku. Oh ya, ini tteokbokki. Ini kayaknya baru bikin kuah ini. Kurang diisi toh? Belum diisi. Nah, ini kita baru buka 2 minggu di sini, alhamdulillah. Ini tteokbokki. Ini bakso seafood Korea gochujang. Kalau yang ini bulgogi. Ini bulgogi. Ini varian bulgogi. Sebenarnya sih dari ketiga produk ini ya, gochujang, bulgogi, barbecue, ini isinya sama. Yang bedanya adalah kuahnya. Tuh, ini yang barbecue. Oke ya. Oke, nanti kita cobain. Tteokbokki ini urung di sini loh. Ini tteokbokkinya, tteokbokki khas Masita. Oke ya, nanti kita cobain. Terus ini adalah Nuna. Jadi Nuna ini adalah sebuah minuman, brand minuman. Nuna itu berasal dari Korea. Kata Nuna itu adalah panggilan untuk gadis atau mbak-mbak gitu ya. Kalau teman-teman yang dari Korea pasti tahu. Di sini menunya ada beberapa, yaitu ada Thai tea, ada Thai green tea, ada lemon tea, ada coklat premium, ada cappuccino, ada strawberry, ada vanilla, ada red velvet, bubble gum taro, mango yakut, dan yakut. Nah, seperti itu sih. Ya udah, langsung aja kita cobain. Kita cobain apa ya kira-kira? Aku mau yang gochujang. Ini ada yang beli. Alhamdulillah. Ini berapa lagi? Oke, ini tteokbokkinya ya. Tteokbokki khas Masita. Jadi Masita sendiri itu sudah buka mulai tahun 2015 sebenarnya, jauh sebelum saya nge-YouTube. Oke. Ini barbecue.
kita cobain yang gochujang. Oke ya teman-teman, jadi ini dia bakso seafood Korea gochujang. Di sini nih ada beberapa varian bakso, dari bakso sapi, kemudian ada cikua, ada tofu, ada bakso ikan, ada bakso udang. Nah, gimana ya ngobrolnya ya? Ini review produk sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atim lana khairan minhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Kuahnya sendiri ini seger. Agak ada pedesnya, ada asamnya sedikit, manis enggak terlalu. Di sini ada taburan daun bawang sama wijen. Cikua. Wah. Yang kuning ini bakso udang. Lembut. Jadi sebenarnya kan usaha saya itu yang tak mulai dari tahun 2015 itu kan masih Tami Korea, ya kan? Yang pertama di Madiun, kemudian di Ponorogo dan di Bojonegoro. Terus kena pandemi, ya jujur memang sepi. Akhirnya setelah habis lebaran ini aku buka versi yang lebih ke bawah lah ya. Kalau biasanya outlet-outlet ya lumayan budget gitu modalnya, ini pakai gerobakan. Tapi ada outletnya juga sih. Tapi ini kalau jualan di gerobakan juga sudah bisa. Memang saya ngambil market yang di bawah, yaitu dengan cara jajanan pinggir jalan atau street food. Untuk harganya sendiri ini sangat terjangkau. Tteokbokki itu cuma 10.000. Kemudian yang bakso seafood ini harganya 12.000. Nah teman-teman yang mungkin domisili di daerah Karas, Temboro, atau mungkin Mauspati, silakan mampir di sini di Masita Street Food Temboro. Masya Allah. Saat ini yang versi street food, yang Masita Street Food ini baru buka di sini. Ini juga baru 2 minggu. Nah doain nanti bisa buka banyak titik dan juga bisa open kemitraan ya. Oke.
Mungkin seperti dulu. Mungkin seperti itu dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kali ini memang sengaja saya pengen nge-vlog di tempat saya. Masa ya nggak boleh sih. Tetap semangat. Saya selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.